and me, and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabarnya semuanya? Baik. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita, hari ini kita literasinya adalah membaca, ya. Kalian, kita masuk masih ada waktu 15 menit, kita literasinya 15 menit ya. Itu membaca, silakan kalian baca buku yang kalian bawa, yaitu tentang materi kita, yaitu KWU, pengolahan makanan tradisional yang terbuat dari bahan nabati dan hewani. Kita baca literasi selama 15 menit. Silakan dibuka literasinya. Get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Mind and see like me, open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family and it's our godforsaken right to be loved, love, 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 love. So zamannya ibu, mungkin orang tua kalian itu terkenal makanan itu.
Nah, sekarang saya akan mengajarkan kepada kalian cara membuat yang namanya makanan olahan dari nabati. Itu adalah bebai mare. Ya. Bahan dasar dari bebai mare itu adalah ketan dan pisang. Mungkin kalian belum pernah lihat, tapi nanti kita akan mengajarkan, saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara dan mengenal yang namanya bebai mare. Baik, kita mulai di sini. Saya akan mempraktikkan kepada kalian cara membuat bebai mare. Ya, bahan utama dari bebai mare itu adalah pisang. Ya, pisang yang kita gunakan adalah pisang kepok. Pisang kepok itu banyak sekali di Lampung ini karena Lampung adalah penghasil pisang terbesar. Ya, ini adalah pisang. Kemudian yang kedua itu adalah ketan. Ya, ketan hitam. Kenapa harus pakai ketan hitam? Kalau pakai ketan putih dia nanti bentuknya kayak nasi. Ya, ketan itu ada dua jenis, ada yang hitam, ada yang putih. Tapi yang lebih bagus, lebih enak itu adalah ketan hitam. Kemudian yang ketiga itu adalah kelapa. Ya, kelapa. Kelapa yang kita pakai adalah kelapa yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, tapi dia setengah tua. Itu setengah tua. Ini kelapa. Kemudian ada gula pasir, kemudian ada garam. Kenapa kita pakai garam? Karena kalau gula pasir dan ketemu garam itu rasanya akan menjadi gurih. Ya. Baik, kita akan masuk dengan proses pembuatan. Pertama-tama kita akan menghancurkan dulu pisangnya. Ini kita pakai yang tradisional pisangnya. Ya, kita hancurkan menggunakan gelas, ya. Kita hancurkan sampai dia hancur. Ada yang mau ditanyakan caranya atau bahan-bahannya selain pisang ini, bisa nggak Bu diganti dengan pisang yang lain? Boleh. Pakai pisang kepok, pisang ambon bisa nggak Bu? Bisa. Pisang ambon bisa kita pakai ya untuk membuat bebai mare. Di sini kita pakai 5 buah pisang kepok. Ya, karena rasanya nanti ada manis, ada apa namanya, ada asem, dan dia rasanya gurih. Kita hancurkan pisang ini sampai hancur. Makanannya mungkin kalian belum pernah makan. Ada yang dicampur dengan tepung, namanya nyek-nyek. Ya kan? Bisa goreng, bisa ngepek, bisa kukus. Bu, itu pakai pisang lain bisa nggak Bu? Bisa. Pisang muli itu bisa nggak? Pisang apa? Muli. Pisang muli itu dia pisang buah, ya? Atau pisang tanduk. Tahu nggak pisang tanduk itu kayak apa? Tahu. Iya. Pisang tanduk, pisang yang terkenal juga dari Lampung. Biasanya kalau orang dari luar daerah menggunakan oleh-olehnya pisang tanduk. Kalau sudah tercampur semua, sekarang kita akan menambahkan kelapa. Kelapa ini apa gunanya? Untuk supaya dia ada rasa-rasa selain dari garam, ada juga rasa dari kelapa. Ya.
rasa kelapa. Kelapa muda. Kelapanya setengah muda atau setengah tua. Bedanya apa? Bedanya dia kalau buat diambil sari kelapanya, kalau kelapa yang seperti ini itu santannya kurang. Ya, santannya kurang. Iya, santannya dia tidak banyak. Nah, kalau orang biasanya mau membuat diambil santannya itu harus yang tua. Ya, kalau sudah seperti ini, nanti kita akan menambahkan gula. Ya, gula ini untuk memancing rasa manis yang ada di dalam pisang. Ya. Proses pencampuran semua bahannya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membungkus menggunakan daun pisang, ya. Daun pisang. Jadi dia dibungkus kemudian nanti kita kukus. Nah, kita kukus ke dalam panci. Kita kukus dulu. Kita ambil 1 sendok adonan di sini, ya. Kemudian kita lipat, kita gulung, ya. Kita gulung seperti ini, kita tepuk. Sangat mudah dan bahannya juga sangat murah. Bu, ya? Kenapa pakai daun pisang, Bu? Ya, karena aroma dari daun pisang ini aromanya harum dia, ya, harumnya harum. Baik, kita masukkan ke dalam sini, ya. Kita kukus. Bantu di sini, mau coba, ayo sini, silakan. Ayo siapa? Ayo. Sini Bu. Sekitar 30 menit. Sekarang kita akan melihat ya hasil dari kue yang sudah kita buat tadi selama 30 menit ya. Di sini kita lihat kuenya. Nah, ini hasil akhir dari makanan yang kita buat. Jadi warnanya menjadi hitam karena kita menggunakan ketan yang berwarna hitam, ya. Nih, ini adalah hasil akhir dari masakan yang kita olah, yaitu adalah makanan tradisional yang berupa dari nabati, yaitu bebai maring, makanan khas dari Lampung, ya. Menyuapin siapa ya? Kira-kira dicicipin dulu nih rasanya seperti apa, ayo. Tadi Bu udah membakar tangan saya. Bu? Coba. Potong. Semuanya gitu. Ya, oh semuanya. Ya. Coba dulu rasanya seperti apa? Enak sih, Bu. Enak nasi. Kayak nasi ya. Ayo yang lain, ada yang mau coba sini. Surya sini. Sini satu, Mang. Ayo, ada lagi yang mau coba nanti ada jatahnya nih, kita bagi-bagi ya. Siapa mau? Yo, kamera. Kayak ini, Bu. Delicious. Ayo yang lain, Yalka mau coba? Yang lain mau coba? Ada lagi?
sudah dingin. Ya. Enak. Ya. Jadi inilah makanan tradisional yang sudah punah, mungkin kalian sudah tidak pernah mengenal ataupun melihatnya. Ya. Baik, tadi saya sudah mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membuat makanan tradisional. Tugas kalian untuk minggu depan, kalian membuat makanan tradisional yang terbuat dari bahan nabati dan hewani. Kemarin kita sudah membagi kelompok, masing-masing kelompok sudah ditentukan daerah-daerah mana saja yang akan membuat makanan tradisional. Ya, jangan lupa nanti itu dibuat per kelompok, kemudian hasilnya dikumpulkan, kemudian ada proses pembuatannya. Ya, pembuatannya dari menyebutkan bahan-bahannya, kemudian sampai dengan proses cara membuatnya. Sudah cukup semuanya? Sudah paham? Paham. Ya, baik. Kalau sudah paham, sudah jelas, baik kita tutup dan kita akhiri hari ini dengan saya ucapkan hamdalah. Backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This is our fate.